Hingga saat ini, pasien COVID-19 di Kabupaten Sika yang sembuh berjumlah 10 orang. Sementara yang masih dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum TC Hilars Maumere sebanyak 17 orang. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sika berupaya melakukan rapid test pada semua pelaku perjalanan dari daerah zona merah. Tim juga melakukan tracking atas warga yang pernah berkontak langsung dengan pasien positif. Bahkan, tim telah mendata dan memeriksa warga yang hingga ring 3 berkontak dengan pasien positif COVID-19. Upaya yang dilakukan tersebut guna menjaga agar tidak terjadi transmisi lokal penyebaran corona. Sejauh ini belum terjadi transmisi lokal di Kabupaten Sika. Karena itu, gugus tugas penanganan COVID-19 Sika akan terus menjaga agar tidak terjadi. Sehingga yang sisa, untuk yang positif itu yang sisa berarti tinggal 17. Empat dinyatakan negatif, 2 sembuh, yang 2-nya masih dirawat. Untuk yang 5 yang sampel swab baru, hasil tracking tim, 5-5-nya dinyatakan negatif. Itu artinya bahwa Sika belum terjadi transmisi lokal, itu kita syukuri. Tetapi pekerjaan dan tugas tim tetap melakukan tracking, mengantisipasi apa pelaku perjalanan yang masuk dan kita lakukan sesuai dengan prosedur kesehatan yang sudah ada. Hingga saat ini, gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sika sudah melakukan 1.086 rapid test dan 188 swab test. Dari jumlah pengetesan ini, 27 orang dinyatakan positif COVID-19 dan langsung diisolasi di ruang isolasi RSUD TC Hilars Maumere. Cito Senatun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur.